diseminasi percepatan pemekaran Kota Cikampek digelar di Dewi Restoran yang berada di Kopo, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Sabtu tanggal 3 Desember tahun 2022, banyaknya dukungan pemekaran Kota Cikampek terus semakin kencang dari para tokoh masyarakat dan dari berbagai unsur elemen, baik yang tergabung dalam kepengurusan KPPDOB Kota Cikampek atau yang berada di luar kepengurusan. Kini semakin gencar, Kota Cikampek disebut masuk dalam usulan pemekaran daerah di Jawa Barat, dan panitia KPPDOB Kota Cikampek meminta usulannya diterima. Pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonomi baru juga menjadi salah satu program Gubernur Jawa Barat Mohammad Ridwan Kamil. Pada dasarnya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Turut hadir dalam acara diseminasi percepatan pemekaran daerah otonomi baru, Ketua KPPDOB Kota Cikampek Rahmat Hidayat, anggota APDESI, BPD masing-masing desa, dan tokoh masyarakat. Rahmat Hidayat, Ketua KPPDOB Kota Cikampek, mengatakan, persyaratan dan administrasi tentang DOB ini sudah sampai 90%. Saya berharap rekan-rekan media bisa membantu untuk percepatan informasi percepatan pemekaran daerah otonomi baru ini. Harapnya, lebih lanjut, pemekaran Kota Baru Cikampek ini adalah salah satu kebutuhan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tambahnya, Kota Cikampek ini terdiri dari 7 kecamatan, yakni Kecamatan Cilamaya Wetan, Banyusari, Jatisari, Kota Baru, Cikampek, Tirtamulia, dan Purwasari, dan memiliki penduduk kurang lebih hampir 700 ribu penduduk. Karawang, Egi melaporkan. Ya, syukur-syukur kalau semua pada bisa memberitakan. Dan pada saat bertugas di lapangan, kira-kira kita mencari, menyebarkan sekaligus menggali para tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten ini. Apa kira-kira pendapat dari punya soal pemekaran begitu aja itu, karena ini kebutuhan Provinsi Jawa Barat ini. Pemilihan daerah otonomi baru Kota Cikampek ini salah satu kebutuhan Provinsi Jawa Barat. Jadi perlu disemarakkan, perlu didorong media yang sering berhubungan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Targetnya berapa lama, Bos? Kira-kira Bos itu ini? Ya, sebetulnya kan namanya kebutuhan kan harus cepat, Pak. Ya, kita sih Jawa Barat yang mintanya sebelum berakhir periodenya Jokowi Ma'ruf Amin sudah disampaikan ke Jakarta begitu. Ada referensi dari tokoh masyarakat yang di jabatan ini, Pak. Siapa saja referensinya? Yang dari ada itu tokoh-tokoh semua nih. Sudah hadir di sini. Kepala desa, ketua BPD, tadi. Ini melibatkan beberapa kecamatan, Pak. 7 kecamatan. 7 kecamatan berapa desa? 75 desa ya? Ya, 75 desa. 75 desa.